Oke, kita buka dulu. Oke, apa ya isinya ya? Oh, ini dia. Duh. Duh, ini agak menjang sedikit ya. Ini gak apa-apa, nanti kita betulkan. Oke, sip. Ini jadi untuk pesanan sesuai ya, apa yang di yang saya pesan di Shopee. Ini yang pakai 3 IC ya, 1, 2, 3. Ini tipenya TPA 3116D2. Ini untuk bass, ini untuk apa? Speaker satelitnya. Ini untuk volume, ini bass, ini treble. Ini untuk soket DC untuk apa? Suplainya ada 2, ini juga bisa, ini juga bisa. Input juga gitu, ada jack 3,5 sama ini soketnya. Ini untuk soket output bass, ini untuk treble middle sama ini juga treble middle. Untuk spesifikasinya kalau nggak salah ini untuk yang bassnya ini 100 watt. Untuk yang ini treble middle-nya 2 ini 50 watt. Nah, ini bass, hotel, hotel, stereo. Bagus ini ya. Jadi ini sangat sesuai sekali dengan yang saya pesan. Pengiriman juga cepat, hanya 2 hari sudah nyampe. Untuk kelengkapannya ini dia. Aduh. Ini ada knob potensio, belt spacer. Udah ini aja. Tapi untuk ininya nggak ada ya. Untuk apa soket ini ya, soket input yang pakai kabelnya nggak ada. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya MDN Channel mereview kit power kelas D tipe TPA 3116D2 ini ya, knob potensio sama belt spacer. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan dukung selalu channel saya MDNS Channel. Jangan lupa like and subscribe dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.